Dalam suasana kemerdekaan yang penuh makna, paguyuban BST yang berada di Jalan Bung Karno Menara Teratai Purwokerto merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan semangat yang luar biasa. Acara ini bukan sekedar peringatan, tetapi juga perwujudan nyata dari semangat gotong royong yang tumbuh subur di tengah masyarakat. Paguyuban BST yang juga dikenal sebagai Bank Street menjadi salah satu contoh bagaimana kebersamaan dan kolaborasi bisa menggerakkan ekonomi rakyat. Bermula dari inisiatif warga Kelurahan Kedungwuluh, Purwokerto Barat, paguyuban ini mengelola lahan eks bengkok Kedungwuluh dan berhasil membentuk serta membina usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di wilayah tersebut. Saat ini BST memiliki 91 anggota UMKM dengan 43 lapak dan 54 pedagang yang berjualan di trotoar. Ketua Paguyuban BST Ardi Siswanto menjelaskan bahwa melalui kegiatan seperti Jalan Sehat dalam perayaan HUT RI ini, mereka berusaha memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan semakin diperhatikan oleh pemerintah daerah. Harapan besar mereka adalah mendapatkan lokasi usaha yang layak agar UMKM BST dapat terus maju dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Banyumas.
Perkenalkan, nama saya Ardi Siswanto, selaku Ketua Paguyuban BST atau Bank State, yang artinya jalan bank. Dengan adanya paguyuban ini, kita menyelenggarakan HUT RI yang ke-79 untuk memeriahkan UMKM khususnya di BST di Jalan Bung Karno atau Menara Trate. Ya, paguyuban itu asalnya dari Kelurahan Kedungluh Purwokerto Barat. Setelah itu kebetulan ada lahan eks bengkok Kedungluh. Kebetulan kami dipercaya oleh dari kelurahan untuk mengelola khususnya untuk UMKM kelas bawah. Jadi kita langsung ke lokasi untuk membentuk para UMKM sampai detik ini dan sampai bisa menyelenggarakan acara Jalan Sehat ini untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-79. Oh, pesertanya, anggota kita jumlahnya kurang lebih 91 untuk UMKM. Yang di lapak itu sekitar 43, terus yang di trotoar itu 54. Jadi ini memang sangat-sangat menguntungkan buat masyarakat Banyumas yang tadinya sama sekali nggak punya pekerjaan, sampai sekarang punya usaha, dalam arti masih kecil-kecilan untuk harian. Kelas-kelas masyarakat kita itu bisa-bisa untuk apa ya, untuk mencari sangu anak-anak sekolah, terus untuk makan harian itu alhamdulillah bisa tercapai. Pak, untuk acara hari ini itu harapannya seperti apa? Untuk acara hari ini yang saya harapkan semoga pagi ini acara terselenggara dengan sukses. Kedepannya kita bekerja sama dengan kapal api bisa dibina juga supaya kedepannya ada event-event lagi yang lebih bagus atau lebih baik untuk UMKM BST. Pak, mungkin kedepannya ada acara apa lagi Pak? Kedepannya insya Allah dari anggota minta sholawatan yang diselenggarakan juga oleh UMKM BST. Pak, harapan untuk BST sendiri Pak? Harapan dari BST itu yang jelas semoga dari Pemda lebih memperhatikan UMKM khususnya di Jalan Bung Karno ini untuk kedepannya, bahwa UMKM itu bisa diuwongke untuk bisa didapatkan suatu lokasi yang layak seperti pada umumnya. Untuk Indonesia, kami bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya, yang jelas lebih semangat lagi bahwa bangsa Indonesia lebih maju lagi, terutama untuk rakyat Indonesia, supaya lebih bersatu dan persatuan itu kita tanam. Dan harga mati NKRI. Dalam rangka memeriahkan perayaan HUT RI ke-79, Paguyuban BST menyelenggarakan acara Jalan Sehat dan Senam Bersama. Dipimpin oleh Dwi sebagai ketua panitia, acara ini dirancang untuk mengajak masyarakat turut serta dalam kegiatan yang menyehatkan sekaligus meriah. Didukung oleh sponsor utama seperti Kapal Api dan Cleo, acara ini menjadi ajang pertemuan masyarakat dari berbagai kalangan. Dimulai dengan senam bersama yang diikuti oleh masyarakat luas, acara ini kemudian dilanjutkan dengan kegiatan jalan sehat. Di sepanjang acara, sekitar 40 stand UMKM turut meramaikan, menawarkan berbagai produk yang menarik. Selain itu, hadiah-hadiah menarik seperti sepeda motor, kulkas, dan televisi
disiapkan untuk memeriahkan suasana. Dwi berharap acara ini dapat berjalan sukses dan menjadi awal dari serangkaian kegiatan serupa di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi, selaku ketua panitia acara Jalan Sehat dan Senam Bersama di Menara Teratai bersama Kapal Api dan juga Cleo dan sponsor pendukung lainnya. Acaranya seperti apa, Mas? Untuk acara sendiri, kita sebenarnya ini untuk memperingati hari jadi Indonesia yang ke-79. Artinya kita mengadakan Jalan Sehat dan Senam Bersama ini termasuk suatu bentuk penghargaan kita sebagai warga Indonesia, terutama kita selaku paguyuban di UMKM di Menara Teratai. Acaranya tuh rangkaiannya seperti apa? Untuk acara sendiri nanti pertama kita senam bersama, setelah itu Jalan Sehat. Selain Jalan Sehat ada apa lagi, Mas, di area? Tentunya kita ada UMKM dari bantuan dari Kabupaten Banyumas, terus ya dari Kapal Api juga, terus Cleo, itu kami ada sekitar 40 stand untuk UMKM sendiri. Lokasinya sendiri kita di depan halaman Menara Teratai Purwokerto. Untuk partisipasinya bagaimana, Mas? Apakah untuk umum atau batas untuk Jalan Sehat dan Senam Bersama ini kita bikin umum untuk semua kalangan, kita sediakan. Ada hadiahnya, Mas? Untuk hadiah sendiri, door prize utama itu sepeda motor. Ada juga kulkas, terus TV, dan lain-lain sebagainya, itu sudah kita siapkan. Harapannya, Mas, depan? Harapan kami, semua saya panitia, ingin acara ini sukses, berjalan lancar, tidak ada halangan apapun. Untuk kedepannya lagi, kita akan mengadakan lagi event-event yang seperti ini, mungkin beda lagi. Yang jelas ini adalah suatu yang pertama, ini pertama dari kita mengadakan event, ya ini. Jadi paguyuban PST kita bersama Kapal Api. Dukungan dari pihak swasta seperti Kapal Api turut memainkan peran penting dalam keberhasilan acara ini. Robi Setiawan, Area Promotion Supervisor dari Kapal Api Group, menyampaikan apresiasi dan kepuasan atas kerjasama yang terjalin dengan paguyuban BST. Robi menilai bahwa acara ini berjalan dengan sangat baik dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Kapal Api berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut dan berkontribusi dalam memajukan UMKM di Purwokerto. Oke, selamat siang. Nama saya Robi Setiawan. Saya di sini sebagai Area Promotion Supervisor dari Kapal Api Group. Di sini saya sebagai perwakilan dari Area Purwokerto sebagai sponsorship kegiatan Jalan Sehat bersama UMKM BST. Kami bekerja sama dengan BST mulai dari pedagang, dan kemudian mereka melakukan kegiatan yang nantinya akan rutin. Kami juga sudah bersedia untuk melakukan support di setiap kegiatan BST. Untuk tanggapannya, acara hari ini cukup meriah. Kami puas, dari paguyuban sendiri juga cukup kooperatif mengelola kegiatan. Sambutannya juga baik dari antusias masyarakat. Harapan kedepannya kita akan bisa selalu bekerja sama terhadap UMKM, baik BST maupun UMKM lainnya, untuk memajukan ekonomi lokal Purwokerto.
antusiasme masyarakat terhadap acara ini sangat tinggi, seperti yang diungkapkan oleh perwakilan dari Bantar Soka Stasiun Gang 2. Mereka merasa acara ini sangat positif dan berharap bisa menjadi kebiasaan tahunan yang membawa kedamaian dan persatuan di tengah masyarakat. Selamat siang semuanya, saya perwakilan dari Bantar Soka, tepatnya di Jalan Stasiun Gang 2 ya. Saya sangat senang sekali ya dengan diadakannya Jalan Sehat ini, karena bisa menjadikan kebiasaan kita untuk olahraga setiap pagi. Mudah-mudahan di tahun depan diadakan lagi, untuk tahun-tahun selanjutnya juga terus-terus begitu ya. Untuk semuanya terima kasih. Harapannya ya untuk semuanya ya tidak ada kerusuhan lagi ya. Semuanya damai, nggak ada rusuh-rusuh, nggak ada tawur-tawuran. Yang kayak di TV-TV itu kan kayaknya lihatnya sedih banget gitu ya. Untuk semuanya ya, semuanya kita dukunglah, saling toleransi untuk semuanya. Untuk kita semua warga Indonesia, mari kita rayakan ke HUT RI yang ke-79. Mari kita semua bangga menjadi warga Indonesia. Sekian dan terima kasih. Kisah bahagia lainnya datang dari Taryoto, seorang anggota parkir di Menara Teratai yang menjadi pemenang hadiah utama sepeda motor. Dengan penuh rasa syukur, ia berbagi pengalamannya sebelum acara, di mana ia berziarah dan memanjatkan doa agar mendapat rezeki. Doanya terkabul, dan ia berharap agar paguyuban BST terus berkembang dan semakin meriah di masa depan. Perkenalkan, nama saya Taryoto, berasal dari Kedungringin. Saya anggota parkir di menara sini, di jalan, sebelah jalan gitu. Guyuban BST ini termasuk itu Kedung Bulu. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada BST ini yang mengadakan Jalan Sehat ini. Jadi saya dapat rezeki yang dapat motor ini. Dan sebelum saya ikut Jalan Sehat ini, sebelumnya saya itu nyekar ke tempat, ya tempat ziarawan itu sebelahnya, Raden Arya Jati itu. Saya sambil nyebut-nyebut itu minta rezeki gitulah gitu. Permintaan saya itu dapat kelaksanaan, alhamdulillah sekali. Dan mudah-mudahan mana BST ini tahun depan atau kapan lagi berkembang terus, mudah-mudahan bisa jaya-jaya-jaya terus selalu. Dan mudah-mudahan lebih meriah dari tahun-tahun sekarang ini. Tak kalah bahagia, Januwati, seorang penjual es dari Bantar Soka, merasa sangat bersyukur bisa memenangkan hadiah lemari es. Ia berharap acara seperti ini bisa terus berlangsung dengan hadiah-hadiah yang semakin banyak dan menarik. Nama saya Januwati, rumah di Bantar Soka. Oh, bahagia sekali dapat lemari es. Mudah-mudahan ada lagi tahun depan, jadi banyak hadiah. Percaya berjualan, aku kan jualan es di rumah. Terima kasih banget aku dapat nomor es gitu. Aku seperti ya, saya suka banget nomor es. Terima kasih banget. Acara ini telah menunjukkan bagaimana semangat kemerdekaan bisa diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata terhadap perekonomian rakyat, khususnya para pelaku UMKM.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, harapan kita semua adalah agar UMKM BST bisa terus maju dan mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah daerah. Mari kita jaga semangat persatuan dan kesatuan dan terus bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Tetap semangat dan merdeka.